Hai, selamat datang channel Tokyo Berjaya. Ni untuk menarik pinggan pelanggan untuk membeli barang, pastinya penjual memiliki strategi yang bijak sehingga memberi diskaun, memberi frigi dan sebagainya. Ni, di video kali ini kita akan berbagi 5 strategi perniagaan pasaran yang anda tidak ketahui. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini ya dengan memberi like dan share juga kepada rakan-rakan anda. Jom sama-sama kita bangunkan channel ini supaya dapat memberi manfaat kepada anda dan orang lain. Terima kasih. Card member. Ini rata-rata sepasaraya akan buat card member untuk memberi kepada pelanggan. Strategi perniagaan pada kali ini adalah memberi diskaun kepada pelanggan dan juga dapat menarik minat pelanggan untuk berkunjung lagi ke kedai anda. Beli satu percuma satu. Ni, pasti anda pernah mendengar ayat ini kan? Dengan sahaja perkataan beli satu percuma satu akan menarik minat mereka untuk membelinya. Ni, pasti anda tanyakan, untungkah para penjual? Yang sebenarnya, penjual telah mengira modal dan untung yang telah ditetapkan, strategi ini boleh diguna untuk menarik pengunjung supaya datang ke kedai anda. Menggunakan angka 99 di belakang. Untuk menarik pelanggan supaya membeli barang selalunya terdapat dua punca, harga dan kualiti. Ni sebenarnya rata-rata orang akan memilih harga, sesetengah sahaja memilih kualiti. Bagi mereka yang memulakan perniagaan, anda boleh mencuba strategi ini guys. Meletakkan angka 9, kerana kebanyakan mereka lebih cenderung membelinya yang terlihat angka 99 di belakang daripada angka di hadapan. Betul kan guys? Ni, kalau anda tidak percaya, cuba ya. Memotong harga. Strategi ini dilakukan dengan memotong harga asal yang begitu mahal dengan digantikan dengan harga lebih murah tanpa dipotong. Cara ini mampu menarik pelanggan dan cenderung untuk membelinya kerana berfikiran mereka melihat harga diskaun yang ditawarkan lagi murah daripada harga yang sebenar. Betul kan? Promosi hujung bulan. Strategi ini dilakukan di setiap hujung bulan, tetapi kenapa bukan awal bulan atau pertengahan bulan? Ini kerana di hujung bulan mereka akan memperoleh gaji, jadi bagi mereka yang tidak tertahan dengan diskaun yang ditawarkan akan menarik minat pelanggan untuk membelinya. Ni, apa pandangan anda tentang strategi ini? Tinggal di ruang komen ya.